Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua. Ini lagi bersama-sama rekan-rekan penerima tamu dalam rangka menghadiri resepsi pernikahan salah satu sanak saudara sekaligus teman, yakni yang ada di kampung satu, khususnya Kelurahan Gunung Kemala ini. Dan beginilah suasananya, tampak di sini ada suatu taman kelompok KWT wanita, ya. Dan resepsi ini dilaksanakan di tepian dusun kami, ya, karena di sekitarnya masih tampak hutan-hutan kebun karet. Dan kami sangat antusias untuk memeriahkan pesta acara resepsi pernikahan teman kami ini. Beginilah suasananya, sahabat-sahabatku. Dan ini adalah penari-penari yang akan ikut juga memeriahkan demi suksesnya acara resepsi pernikahan ini. Sahabat-sahabatku semua, inilah upload video kami kali ini. Mudah-mudahan dengan melihat suasana resepsi ini, sahabat-sahabatku bisa para unsur pemerintah setempat terhibur serta menambah wawasan bagaimana pelaksanaan resepsi pernikahan yang diadakan di kampung kami. Sahabat-sahabatku semua, jangan lupa tetap dukung Mang Din channel ini dengan cara like, comment, share, serta subscribe. Dan jangan lupa tetap selesaikan menonton video ini supaya tidak gagal paham nantinya. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang selalu mendukung Mending channel ini. Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan dari sahabat-sahabatku semua. Selamat menyaksikan. Tetap semangat. Bravo. Sudah bertahun-tahun berkirim, sudah sampai lah di pagi hari ini.
Bupati sudah berbahagia tentunya dari Bali Sergit ketika bersandi yang kita tunggu orang tua sangat peduli jenita. Gampita Sari adalah putri keempat dari Bapak Emata dan Ibu Nurkina dan Ibu Semarang. Selamat datang ke tempat pemilihan nomor 2 kedua mempelai berdua dan juga kedua anak tuanya sangat mempunyai hantar dan tonan semoga kita hari ini benar berpada pada Bupati Sika Sangganya dengan pemakaian dengan memakai pakaian adat yang penuh berkat berdiri pakaian adat Kalimantan Sumatera Selatan membuat keduanya tanpa angkut dan tanpa tersenyum senyuman tentunya kenapa aku bahagia dari dua orang yang diri dengan bersama untuk menuju ke Sika Sangganya bersama selamat berbahagia untuk dan juga Bapak Hentanya dan Ibu Nurkina yang kita telah dapat menghantarkan kedua putra putri beliau untuk menuju hidup dan rumah tangga. Tentu saja doa kita bersama semoga beliau selalu berbahagia, selalu penuh rasa kasih sayang, cinta, cinta berdua saling asuh, saling asuh, saling asuh. Dan pada saat ini nanti tentunya dapat membentuk suatu rumah tangga yang sakinah Allah dan Allah. Kepada bukan saya kita tengah berbahagia dan juga dua orang tua yang tengah menunggu dampingi daripada anak-anaknya. Tentunya beliau merasa bersyukur sudah dapat menghantarkan putra putri beliau ke hidup rumah tangga dan hari ini mereka tentunya mengharapkan kita turut berbahagia karena kedua putra putri beliau kini telah menduduki sejarah. Baik, dipersilakan untuk kameramen di atas kita dulu. Silakan berdiri dulu untuk kedua mempelai. Dan dipersilakan kepada kedua orang tua juga. Demikianlah sahabat-sahabatku sajian video pada kali ini, mudah-mudahan tetap menghibur serta menambah wawasan bagi sahabat-sahabatku semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.